8 rakaat. Macam ni caranya ya. Buatlah even once in your lifetime. Paling bagus buat bila? Bila? Waktu waktu isyak nanti. Isyak nanti nah. Isyak solat kat mana? Sini ke kat rumah? Kat sini. Ya, tak apa, kat sini pun tak apa. Nanti habis solat isyak, beritahu Abang Haji, Abang Haji, be patient ya Abang Haji, sebab hari ni saya nak sembahyang ba'diyah isyak, pelik sikit. Apa? Sama hati aja. Ni ada di dalam fiqah ni. Apa dia? Solat qabliyah dengan ba'diyah di combine. Macam ni caranya ya. Isyak lah senang, sebab isyak kita orang tak tengok sangat. Kalau zuhur nanti ada orang belakang ambil gambar nanti. Viral nanti. Wala. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Tapi di Fatani, kalau ada orang pergi kenduri dan dia pakai serban sengit-sengit sebelah sebagainya, jangan orang pergi rapat dia. Kenapa? Ilmu penuh dalam dada. Kadang-kadang ditanyanya soalan tauhid terutamanya, dah kita tak boleh nak jawab. Belajar lagi. Ha, gitu ya. Contoh, kalau ada orang kata begini nah. Solat tidak wajib bagiku. Ha. Tak melompat kita dibuatnya. Kita apa? Tapi jangan apa depan dia. Apa sendiri? Apa? Dalam sendiri. Rasa-rasa betul tak? Ikut ilmu kita yang biasa-biasa. Betul tak? Tak betul. Saya pun kalau orang kata begitu, kita tegur. Tapi kita dah belajar ni, tanya dulu. Apa maksud tuan? Ha, itu. Tengok syarahan dia. Kalau syarah dia memang tak betul, memang tak betul lah tu. Tapi sebenarnya penyebutan ini betul tak betul? Siapa berani kata betul? Siapa yang sokong saya dalam orang ramai ni? Saya kata betul. Siapa yang sokong lagi? Siapa yang sokong, kita suruh dia bagi alasan. Jangan, not because of me. Jadi sebenarnya boleh kalau dia sebut begitu. Tapi tengok dulu. Orang macam ni fitnah ni kalau kita tak ada syarah begini. Yang dikatakan wajib, sunat, makruh, harus, haram. Lima ni, inilah namanya hukum. Di dalam fiqah, hukum ini dikategorikan, kategorikan dengan hukum taklifi. Taklifi maksudnya bebanan. Kenapa? Nafsu kita terasa beban. Kalau solat zuhur dah wajib, nak buat macam mana? Lepas solat zuhur ada solat sunat tak? Apa nama solat sunat tu? Solat sunat rawah. Kalau boleh nak riak-riak terus kan? Kalau boleh nak terus relax tidur dekat dreamland. Dreamland ke? Dream apa? Dreamland. Betul? Ha. Tidur terus kat situ. Solat lagi. Dah lah berapa rakaat? 4. Ha. Siapa yang jawab 2 tu, selalu 2 lah tu. Cubalah sekali banyak kali buatlah 4. Ha, 4. Jangan tinggal. Saya dulu pesan kat sini sungguh-sungguh. Apa dia? Ingat 2 solat jangan tinggal. Semuanya 4 rakaat. Solat apa tu? Betul. Solat apa? Sunat, sunat. Sunat sebelum zuhur berapa rakaat? 4. Dan satu lagi selepas. Selepas apa? Bukan lepas zuhur. Lepas isyak berapa? Pahalanya berapa? Pahalanya seperti mengerjakan malam Lailatul berapa ratus? 120,000 pahalanya untuk 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas asar, 120,000. Combine berapa? Selepas isyak combine berapa? 200. Tak mahukah kita? Kat mana dapat pahala ni? Ha. Sebelum di syurga, kat mana? Di Makkah.
Di Makkah je dapat. Tapi di Subang ni dapat tak kita dapat? Subang Jaya dapat tak? Jangan tinggal 4 rakaat sebelum Zuhur dan 4 rakaat selepas. Ada dalam buku Nabi Yeru tu 40 hadis tu. Macam mana lepas, sebelum solat Zuhur? Ha, solat dulu 4 rakaat. Dua-dua paling bagus ya. Usalli sunnatal zuhri rak'ataini, sebut qabliyatan lillahi. Habis 2 rakaat angkat lagi. Usalli sunnatal zuhri rak'ataini. Tak payah sebut qabliyah lagi ya. Ha, cukup dia sekali. Lillahi ta'ala. Boleh? Semula. Usalli sunnatal zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. 2 rakaat salam angkat. Usalli sunnatal zuhri rak'atai lillahi ta'ala. Dapatlah pahala 120 ribu. Nah, kalau 4 sekali, cuba 4 sekali. Nah, macam tahu je Kak Ajah ni. Sebab saya selalu buat 4. Kak Ajah meropong. Macam mana 4? Usalli sunnatal zuhri arba'a raka'atin, sebut qabliyatan lillahi. Baik, semayanglah kita macam biasa 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Kalau nak tahiyat awal boleh? Boleh, tapi kerana kita malas tak payahlah baca. Bila nak baca surah, setiap rakaat baca surah unless kita buat tahiyat awal. The first two yang kita baca, the first two lagi tak perlu baca. Tapi kalau malas-malas tak payah baca juga. Tengok berapa diskaun dah ni. Astagfirullah, ni pun tak buat lagi, tak tahulah saya. Ha, lepas tu boleh tak solat duduk? Masya Allah, cepat je jawab. Tak apa, tak apa. Tapi di rumah lah, di masjid janganlah buat. Dahlah banyak diskaun, nah, janganlah buat duduk ya, buat berdiri. Tapi kalau di rumah boleh tak? 4 rakaat boleh tak tanpa tahiyat? Berapa kali dah potong situ? Kemudian tak baca surah, berapa kali dah potong tu? Tell me no confrontation. Maksudnya jangan ada lagi alasan, buatlah. Boleh tak solat di atas tilam? Di atas tilam. Ini ya Allah, itu tak jadi solat dibuatnya. Kalau atas tilam tu mengaji, itu sambung kailulah kerjanya. Solat di atas tilam ada 2 pendapat ulama. Satu, hukumnya boleh. Yang kedua, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Sebab tarafuh. Apa dia? Tarafuh. T-A-R-A-F-A-F-F-U-H. Tarafuh. Tarafuh ni bersedap-sedap. Bersedap-sedap. Nah, kita sembahyang jangan sedap-sedap sangat. Tapi kalau setakat kapet yang tebal, cantik, itu it's okay. Ini tilam dreamland. Sembahyang atas tu. Tapi tak salah untuk orang yang sakit. Ha, tu kan. Hadirin, kita cerita ni supaya apa? Di hari akhirat nanti, orang kita, orang beriman ni akan menyesal dengan 2 keadaan. Satu, menyesal never do it even once in his life time. InsyaAllah tidaklah tu ya. InsyaAllah ya. Dia menyesal kerana tak pernah buat pun. Kita ulang sini 7 kali. Tak buat pun sekali dalam hidup. Yang kedua, dia menyesal juga sebab dia buat tak selalu. Kebanyakan nanti orang menyesal begitu. Sebab di hari akhirat nanti, pahala tu akan dibentukkan. Contohnya, pump seketul emas ke, sepemeluk intan ke, belian ke. Sekarang kita sebut pahala 124 ribu kan? Nothing. Tak ada pun, tak ada pun. Nanti tu dalam kubur nanti barulah. Ha, tu ya. Sebab kita suka benda yang material kan, yang nampak. Yang apa ni boleh visualize, yang boleh dilihat.
Jadi sementara umur kita masih ada ni, kita buatlah. Duduk pun tak apalah, duduk. Solat, solat sunat boleh duduk ya, walaupun walaupun kita kuat berdiri. Tapi kena potong markah. 50 markah kena potong. Rugi lah. Baik, tapi kalau sembahyang sembahyang fardu duduk boleh tak? Kalau tidak larat tapi tengah duduk rasa kuat, wajib berdiri. Tengah duduk ni, oh, dapat energi baru. Sebab Tok Imam baca sedap. Dia pun kena berdiri balik. Kalau tak, kalau dia tak berdiri, batal solat dia. Jangan dah duduk, oh ya Allah sedapnya. Sedapnya duduk, kerusi pun ni lembut pula kerusi tu. Tak boleh, dia mesti wajib berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, janganlah tinggal. Isyak pula isyak. Usalli sunnatal isyak rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Angkat lagi. Usalli sunnatal isyak rak'ataini lillahi ta'ala. Empat rakaat. Usalli sunnatal isyak. Jangan disebut fardu isyak pula. Usalli sunnatal isyak arba'a rakaat. Jangan usalli sunnatal isyak arba'a, usalli sunnatal isyak arba'a rakaat. Dia sebut bahasa Melayu. Usalli sunnatal isyak arba'a rakaatin, sebut qab, maaf, ba'diyatan, macam biasa. Baik, ini diskaun lagi ni, ini diskaun lagi ni. Apa? Combinekan qabliyah dengan ba'diyah. Kombinkan 8 rakaat. Buat-buat. Sekali seumur hidup tak apa. Boleh. Kalau tak boleh, saya tak ajar ni. Nanti rujuk dalam kitab Idaman Penuntut bagi menghuraikan yang kusud. Kitab kitab Jawi lama dulu, sedap ya. Nama dia berbunyi sama-sama. Idaman Penuntut bagi menghuraikan yang kusud. Tak sungguh-sungguh. Tak pernah tengok kitab tu? Saya syorkan siapa yang nak ilmu fiqah lebih sedikit lah baca kitab tu. Sebab dia in between, not too hot tapi dan tidak terlalu ringan sangat. Not too heavy ya. Dan tidak terlalu ringkas sangat. Nah, dalam kitab tu, maaf ya, maaf, ada satu permasalahan. Maaf saya ni, saya nak bagi tahu yang dia tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Maafkan saya ya. Hatta, maaf ya, dalam perbahasan najis, najis pun di kita. Macam mana najis tu? Cacing, tahu cacing? Cacing, betul-betul cacing, maafkan saya, jangan dibayang-bayang ni. Maksudnya cacing tu keluar kepala dia daripada tempat itu dan masuk balik. Persoalan apa hukumnya, batal tak batal? Nah, ini apa ni, kerja rumah. Cuba cari nanti, cuba cari, pelik kitab tu. Saya suka baca kitab tu sebab ada ini yang namanya dalam fiqah dipanggil furu' masail. Dalam bab fiqah ada permasalahan tu namanya furu'. Maafkan saya. Dalam permasalahan fiqah ada masail. Apa dia masail? Masalah-masalah. Macam buku saya lah. Siapa ada beli buku saya? Buku Misbahud Duja. Kan? Dalam tu kan permasalahan. Dibuatlah apa masalah ni, ni case tadi gitulah. Jangan baca permasalahan, banyaknya permasalahan. Masalah buku Ustaz Mahathir ni. Banyak sangat permasalahan. Kenapa dia ni ni? Masalah ni. Okey. Permasalahan maksudnya apa isu yang dibincangkan di situ. Dalam permasalahan tu ada lagi permasalahan. Tu namanya furu'. Contoh yang tadi tu. Contohnya apa? Maaf ya, yang tadi tu. Cacing, kita panggil cacing apa sini? Kerawit. Kerawit. Cacing kerawit.
Dia tengok dunia. Oh, this is the world. I don't like this. Masuk balik. Apa hukumnya? Itu jawapannya bulan depan ya. Siapa yang dah rujuk, nanti saya tengok nanti. Rujuk tak rujuk tu. Ha, sampai macam tu tu. Allahu Akbar. Ya. Ah, ha, 8 rakaat baik. Ah, ha, 8 rakaat. Lupa daripada cacing pula dah. Jauhnya. Saya nak tunjuk dalam buku ni, permasalahan ni pun ada. 8 rakaat. Macam ni caranya ya. Buatlah even once in your life time. Paling bagus buat bila? Bila? Waktu insya' nanti. Insya' nanti nah. Insya' solat kat mana? Sini ke kat rumah? Kat sini? Ha, tak apa. Kat sini pun tak apa. Nanti habis solat insya' beritahu Abang Haji. Abang Haji, be patient ya Abang Haji. Sebab hari ni saya nak sembahyang ba'diyah insya' pelik sikit. Apa? Sama hati ajar. Ni ada di dalam fiqah ni. Apa dia solat qabliyah dengan ba'diyah di combine. Macam ni caranya ya. Ambil isyak lah senang sebab isyak kita orang tak tengok sangat. Kalau zuhur nanti ada orang belakang ambil gambar nanti. Viral nanti. Walhal dia tak pernah tengok pun ni. Usalli sunnatal isyai. Kalau zuhur-zuhur lah. Tapi yang penting ini di depannya itu ada 4 rakaat, 4 rakaat. Yang ada apa tu 4 rakaat, 4 rakaat? Zuhur dengan isyak je lah. Ha. Kita ambil isyak senang. Usalli sunnatal isyai. Thama. Ni nak atok jari dulu, Ustaz. Thama ni rakaatin. 8 rakaat. Ha, ini jangan kuat sangat. Nanti orang sebelah tengah soal. Apa? Kita solat. Orang sebelah tu biasa kan? Kita usalli sunnatal isya'i 8 rakaat. Orang sebelah tengah solat tu. Hairan dia. Kita belajar. Biar dia tak belajar. Siapa suruh tak datang hari ni? Ha? Usalli sunnatal isya'i 8 rakaatin qabliyatan ba'diyatan. Ni boleh padam ni? Ni kalau tanya boleh jawab ni? Ini tak apa Kak Syah? Boleh?
Sudah Kak Jah, saya perlu menyorok buah meja. Gurau je. Panjang betul ya, sampai berlari kiri kanan dia buatnya. Niat supaya semua orang mengamalkannya. Yang namanya ilmu ni, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang namanya ilmu ini, you have to practice even once in your lifetime. Nanti saya harap yang ini praktislah walaupun sekali dalam hidupnya. Ha, tak dapat. Jadi, saya kena lari. Sebelum saya lari, ikut saya dahulu. Usalli sunnatal isya'i thamani raka'atin qabliyatan ba'diyatan lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat sunat insya' 8 rakaat untuk qabliyah dan untuk ba'diyah kerana Allah. Buatlah 8 rakaat tanpa tahiyat awal. Buat 8 rakaat saja. Saya dah buat sekitar beberapa kali dah. Sebab yang dikatakan ilmu, kata Imam Nawawi, once you know, wajib kita amal walaupun sekali. Sebab benda tu benda betul, bukan benda tak betul. Benda tak betul jangan dibuat walaupun sekali jadi dosa. Boleh ya? Untuk solat apa ni? Solat Isyak dan solat Zuhur. Sebab dia ada empat kan Kak Ajah. Kalau Maghrib dengan kalau solat Maghrib boleh tak? Maghrib boleh, tapi jarang dibuat orang. Sebab sebelum Maghrib apa rakaat? Itu bukan muakkad, jarang dibuat. Jadi kalau nak combine dua-dua boleh tak? Boleh. Kalau Maghrib cuba usalli sunnatal maghribi, berapa rakaat dulu? Campur dua tu berapa? 4. Arba'a rakaatin qabliyatan ba'diyah. Tu je. Kalau subuh janganlah dibuat. Tak ada benda tu. Zuhur boleh. Jadi macam mana caranya? Macam biasa, sembahyang macam biasa. Asar sama juga. Mana dia orang buat? Sebelum dua boleh, paling bagus 4. Tapi tak ada lah qabliyah ba'diyah tu. Jangan nama aja. Baik. Ada nak tambah tadi? Ada nak tanya tadi? Sila Kak Ajah. Ya. Boleh. Lepas Maghrib lah. Jangan sebelum. Sebab kita nak buat sebelum 11, tak masuk waktu lagi. Ini dibuat selepasnya. In case kita tak buat qabliyah. Kalau dah buat, jangan buat lagi. Saya mengharapkan yang duduk dalam dewan ini, cubalah buat sekali dalam seumur hidup pun tak apalah. Yang penting, alhamdulillah, benda itu sudah kita amalkan. Nah, sebab itu akan dipersoalkan di hari akhirat nanti. Sebab kita dah belajar, tapi kita tak buat. Kat mana dapat ni? Rujuk kitab tadi tu, idaman penuntut bagi menghuraikan yang kusut. Lapan saja. Terus saja pu. Tapi salam 2 saja. Janganlah 8 juga salam. Salam macam biasa. 4 jangan 4 salam. 2 salam saja. Bahaya ni. 4. Jangan. Tak. 8 rakaat sekaligus. Sekali 2 kalilah salam. Jangan sekali saja 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke sini sekali saja. 2 right? 2 kali, mana ada sekali. Kalau sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik. Ini assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2 kalilah. Ya, silakan. Oh, yang itu. Baik-baik.
Ha, itu tak apa. Itu maksudnya. Baik. Kita kembali pada yang itulah. Jadi ya satu salam. Ha, kalau kita guna yang itu. Walhal mana ada satu salam. Apa salam? Tak pernah lah buat satu salam. Tapi kalau untuk witir tadi, macam Kak Ajah sebut tadi, takut confuse kan? Witir satu salam ke dua salam? Jawapnya, istilahnya tu, sebenarnya, jawapnya ialah dua salam atau empat salam. Tapi untuk jangan confuse, satu atau dua salam. Kalau tuan-tuan pilih yang mana? Ha, yang tiga rakaat itulah. Tiga rakaat tu pilih mana? Satu salam ke dua salam? Itu bermakna tuan-tuan bermadhab Syafi'i. Betul, saya pun pegang yang itu. Sebab dalam mazhab Syafi'i ada satu kaedah menyebut ma akthara fi'lan akthara fadla. Ini dihafal ni, banyak permasalahan boleh di. Idaman ada. Dalam idaman penuntut ni Mak Ajah tengok ni ada. Yang 8 rakaat ni ada. Ada. Kalau dalam buku saya, kalau tak silap ada, saya letak buku Misbahul Duja tu. Ini, ya Kak Ajah. Ha, silakan. Apa dia? 8 tadi. Ha. Jangan dibaca tahiyat sekali saja baca tahiyat. Ya, nah? Yang akhir sekali tu. Ha. Kalau ditanya orang, solat witir 3 rakaat 1 salam afdalkah? 2 rakaat salam afdalkah? Kalau kita guna kaedah mazhab Syafi'i ini, jawapnya 2 salam. Sebab ma akthara fi'lan, ma apa? Akthara yang banyak, fi'lan dibuat, akthara banyak, fadlan fadilat, banyak pahalanya. Kenapa? Kalau kita solat witir dengan 2 kali salam, berapa kali niat kat situ? 2 kali. Berapa kali salam? Memang 2, tapi campur-campur kiri kanan jadi berapa? 4. Berapa kali tahiyat? Kan banyak tu. Kalau 3 kali, 3 rakaat 1 salam, kan sekali niat berapa kali salam? 2 dalam kaedah ni satulah. Tahiyat berapa kali? Mesti tak sama pahalanya. Ha, baik. Apa tadi saya nak sebut? Ah, yang 8 tadi begini ya. Saya kena praktis, takut silap lah. Cuba saya solat insya' ni. Izinkan saya bercakap ya. Walaupun ni solat insya'. Tengok ya. Usalli sunnatal insya'i 8 raka'atin qabliyatan ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Kalau baca surah silakan, tapi paling bagus sequence. Biasanya orang tak baca lah sebab agak panjang. Sujud rukuk, sujud sama sekali habis. Rakaat apa? Kebapa dah ni? Kedua. Ni rakaat ke? 3. Terus 4, 5, 6, 7, 8, terus dan salam. Nah, begitu. Itu je. Tahiyat. Jangan tak ada, jangan tahiyat in between dengan last kali tu tahiyat, last kali tu tahiyat sekali saja, tahiyat sekali saja. Baik, sekarang dah pukul 12, dah bolehlah masa kita rehat sekarang, kecuali ada soalan, silakan. Tolong tanda nanti Kak Ajah kat mana saya berhenti. Ya, silakan Mak Ajah. Amalan witir Nabi. Setiap malam Nabi berwitir. Ada 2 riwayat. Nabi buat 3 rakaat sekali dan Nabi buat 3 rakaat 2 kali salam. Dua-dua bolehlah kita buat. Tapi solat witir tu wajib bagi Nabi. Wajib. Kita pula tidaklah wajib.
Cuma ulama kita pesan, ketika kita witir tu bawa satu lagi niat, namanya tafa'ul. Namanya tafa'ul. Maksudnya, ya Allah, solat witir ni kan penutup malam dan ditutup dengan ganjil kan? Oh, sama ada tiga, sama ada lima, sama ada sah. Ya Allah, begitulah juga, tutupkan hidup kami dengan ganjil. Apa dia ganjil? Tauhid. La ilaha illallah. Itu namanya apa tadi? Tafa'ul.